Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dengan Udin di channel Toko Mebel Furnitur. Kali ini saya akan mereviewkan tempat tidur anak. Ya, alhamdulillah ini adalah pesanan kesekian kalinya, tempat tidur anak dengan model ini. Tempat tidur anak ini sangat-sangat istimewa. Modelnya itu sangat unik dan apa? Ergonomi ya buat anak-anak ya. Dan terbukti alhamdulillah banyak sekali digemari anak-anak dan request kepada orang tuanya. Dan juga terkadang orang tua itu merekomendasikan ini kepada anak. Terutama karena ini kalau tidur ini di sini ada dua fungsi, punya ada raknya. Rak ini sangat cakep sekali dari segi desain. Tempat tidur ini sangat-sangat istimewa dan sangat multifungsi. Di sini bisa untuk meletakkan apa mainan ataupun buku bacaan ataupun variasi-variasi hiasan untuk mempercantik kamar anak Anda. Dan ini terbuat dari full kalimaoni tanpa bahan partikel lainnya. Dan untuk finishingnya, ini finishingnya cat duku putih semi. Ini bisa dilihat finishingnya sangat halus. Ini cuman ditebus sedikit-sedikit, nanti kita apa finishing. Nah ini kita closing dengan kita apa lap dengan lagi supaya nanti halus ketika dikirimkan sampai ke pelanggan dalam kondisi yang optimal, maksimal dan prima sekali. Tempat tidur ini dilengkapi dengan tiga laci. Ini belum dikasih tarikannya, nanti kita kasih tarikan. Tempat tidur ini dengan tiga laci, lacinya sangat besar. Ini bisa untuk menyimpan apa? Spray atau selimut atau perlengkapan kamar tidur anak. Buku-buku juga bisa. Ini dilengkapi juga dengan rel dari besi, jadi tarik dan dorongnya sangat ringan, terutama untuk anak-anak kan. Kekuatannya masih kecil. Untuk lacinya tempat tidur ini posisi kanan, posisi tidur lacinya sebelah kanan. Jadi nanti yang mau order bisa laci kanan kiri atau laci kanan saja atau kiri saja, nanti langsung aja WA saya di nomor 082328933807. Jadi yang mau tempat tidur ini silahkan langsung WhatsApp saya di 082-328-933-807. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya untuk mendukung channel Toko Mebel Furnitur. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu adanya bos.